tuh gak ngerti apa yang ada di dalam handphonenya, kayaknya tuh sibuk banget dilihatin, terus pencet-pencet, terus ngeliatkan. Jiwa sebagai perempuan tuh langsung kan kayak bercabang gitu kan. Kok gak perhatiin aku sama Atar sih? Kayak gitu loh. Aku gak ngerti deh, aku lagi PMS atau gimana ya. Tapi aku pengen langsung gapin. Masih lagi ada di bawah kayaknya. Aku pengen tahu ngapain sih gitu. Ada apa sih gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa ya cerita aja sama aku gitu. Supaya aku nih gak curigation kayak gini, ya kan. Oke, sekarang kita ke bawah yuk. Kita langsung lihat maskinya lagi ngapain. Tapi kita harus diam-diam. Aku gak mau kayak dateng terus dia udah kayak Kayak aku pengen nanti risik. Kita lihat ya. Kan ada di ruang lagi di bawah deh. Sayang, lagi ngapain sih? Apaan sih? Kamu tuh terlalu sibuk dengan dunia kamu sendiri deh sekarang. Maksudnya? Kamu main handphone terus deh tuh, anaknya lagi makan aja kamu gak temenin. Kan anaknya ya? Lagi makan emang. Ya tapi jangan, kamu harusnya ini dong, care gitu loh sama Atar. Temenin Atar di sini, di makannya tuh di temenin sini, diajakin ngobrol. Sini, harusnya kesini. Apa sih? Kamu kenapa sih marah-marah mulu? Ini anaknya lagi makan. Sih, pintar, cuma ini ketutupnya. Good job, nak. Iya, okay. Atar coba mama ajak ngobrol Atar dulu ya. Atar tadi makannya ditemenin papa atau papanya sibuk sendiri? Sibuk sendiri tuh kata dia. Kamunya apa sih? Gimana dong? Gimana ngapain? Atar tanya sama papa. Papa ngapain? Aku ditinggalin sama Cus doang. Iya. Tuh lihat tuh. Kamu ngapain sih sayang? Terus ngapain nih? Tuh, aku lagi ngomong sama kamu aja, kamu main handphone. Lama-lama aku ambil. Enggak. Aku harus pasin handphone. Jangan apaan sih, kamu mau lihat handphone? Enggak, aku suka kamu kayak gitu sih. Enggak, sama lagi itu main handphone. Enggak boleh. Mau minjem handphone aku, mau lihat. Mau lihat. Enggak boleh. Mau gerata-geratak. Iya. Enggak sih. Jangan. Aku cuma mau lihat doang. Enggak. Yaudah aku lihat. Yaudah. Gini. Aku dari tadi aku lagi belajar sulap. Sulap apa di handphone sulap? Aku lagi belajar sulap nih ya, lihat nih. Ini kan aku ada ini. Kamu lihat deh. Ada AR, tau gak AR? Ada efek. AR. Tuh. Lihat nih. Makanya kamu sini. Sini. Ya. Atar, mama temenin papa dulu bentar ya. Sini. Atar makan dulu. Tambah lagi ya. Asik deh. Atar suka ya. Ya. Apa sih? Ada apa sih? AR apa sih? Nih. Apa sih sayang? Sulap apa ini, sih? Sini. Tuh. Lihat nih, ini apa? Mobil. Ya, kan? Mobilnya nggak ada kan? Nggak ada. Nah. Ya nggak ada orang di ruang tamu, kamu nanyain ini mobil. Apa? Mobil. Efek kan? Oh, efek, iya, efek mobil, efek di IG kan? Nah, aku lagi buat, dari beberapa hari ini, aku tuh lagi belajar untuk ngebuat ini jadi real, jadi nyata. Bentar dulu, kamu gak percaya kan? Pasti gak percaya kan? Ngeremehin gitu sih mukanya. Enggak. Beneran kamu mau lihat? Sini, lihat nih, lihat nih. Di situ, ada di situ. Iya, nih, lihat nih. Maksudnya jadi di situ? Bukan, tadu. Nih, lihat nih. Kan ini. Tuh, kan ada mobil kan? Tuh. Tuh, ya kan? Ini kan bukan mau di ruang tamu kan? Di ruang tamu, oke. Di ruang TV. Ya udah di ruang TV kan? Ini, tapi aku ntar aku mau buat sulap di situ di garasi. Tapi ini jadi real. Kamu nggak percaya kan aku bisa? Enggak. Ayo sini, aku tunjukin di garasi. Aku butuh space untuk itu. Masa ya aku taruh di sini? Masa percaya buat enggak? Masa ya aku taruh di ruang TV mobilnya kan nggak bisa. Mau lihat kan?
ini efek jadi asli. Oke, sini. Tuh, lihat tuh. Kosong ya? Kosong kan? Enggak apa-apa, udah. Ini namanya aku yang sulap. Oh iya. Iya. Kamu yang sulap, aku yang sulap. Ya udah. Aku yang sulap ya. Oke, kosong ya. Masih kosong. Nih. Ya, ini efeknya ya. Tuh. Ini mobilnya, aku taruh di sini. Ini mobil kosong ya keadaannya ya. Garasi. Iya, garasinya kosong ya, masih ya. Iya. Nih. Oke ya, ini ya. Ayo sini. Ini ya, ini mobilnya. Aku mau sulap ya. Kamu suka warna apa? Mobil hitam. Ya, tapi kamu tutup mata dulu deh, ya. Tutup mata dulu ya. Bentar. Ayo kamu tutup mata dulu. Kamu kenapa? Kamu kayak anak kecil nggak tuh? Aku penasaran. Tidak, kamu tutup mata dulu. Tutup mata. Aku sulap. Ya. Oke. Okay? Ya, tutup mata. Mata. Tutup mata ya. Tutup mata ya. Oke. Oke. Bilang dulu. Apa? Citra sayang sama Reski. Ayo. Iya, enggak. Bilang kalau enggak ntar enggak kejadian ini sulapnya. Ayo. Ini apa ya namanya? Ini apa? Mantra. Mantranya iya. Ini mantra. Oke. Sayang. Sayang. Citra sayang banget. Citra sayang banget. Sama kamu. Ntar dulu. Barusan kamu video-video gini. Iya, sayang. Sayang. Citra sayang banget sama kamu. Citra sayang banget. Tolong dong kamu. Ya tolong dong kamu. Buat. Buat. Efek yang tadi ada di Instagram. Efek yang tadi ada di Instagram. Mobil Hyundai Palisade. Mobil Hyundai Palisade. Jadi kenyataan di garasi kita. Jadi kenyataan di garasi kita. Aku yang tertanda. Aku tertanda. Yang cinta banget sama kamu. Yang cinta banget sama kamu. Oke, jadi kita ya. Ya. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Ya boleh buka. Tiga. Bisa kan? Ada nggak mobilnya? Tadi kan ada di efek doang. Kok bisa? Kok bisa sih? Bisa dong. Kan makanya aku dari kemarin aku cuekin kamu. Kenapa kamu nggak dari dulu? Bisa dong. Ayo lihat yuk. Ini masalahnya kenapa harus ini, mobil ini. Ini mobilnya gede banget ya. Lihat deh. Lihatnya. Bagasinya. Bagasinya bisa dikalian sini dong. Bisa lah. Pasti bisa. Ya kan? Ini lihat nih, tuh. Gede banget kan? Lihat dong. Bagus banget sih, sayang juga. Bagus kan? Looks banget. Bagus kan? Suka gak? Suka. Pas banget kan buat kita? Tinggal ditarik. Iya, tinggal ditarik. Tuh. Bisa keluar kota. Barang-barang atar bisa banyak. Bisa gampang banget. Iya, makanya cocok banget kan sama atar sama kita. Cocok banget gak? Gede banget kan? Space-nya? Kamu sampe ngangang-ngangang gitu sih ya? Mau nyobain gak? Mau, bagus banget. Makanya, yuk. Bagus banget ya, Pak. Yuk, ayo. Yuk. Mana cobain yuk. Kita tes ya, pakai strollernya muat gak? Nih, masih ya? Iya, makanya. Pas lah udah stroller atar yang ini kepake terus karena gede nih mobilnya. Makanya. Makanya. Stroller atar, koper atar, koper kita kalau kita mau ke Bandung. Pas banget kan? Ini emang dipersembahkan untuk kamu sama atar. Suka gak sih kamu? Suka banget. Aku suka banget.
Let's go. Kita mau coba tek lagi saya. Ya, udah selesai. Ajak Qatar dong. Iya, ajak Qatar dong. Ayo. Ya udah, aku ambil apa dulu ya. Dan luas banget gitu loh mobilnya. Bisa 7-seater, terus space yang gede, untuk barang-barang juga gede. Enak banget. Dan kalau kita ke Bandung atau kita keluar kota enak banget nih, karena drive mode-nya ada 4 tuh. Apa tuh? Ada Smart, ada Eco, ada Comfort, ada Sport. Wih, pas banget kan buat kita yang sering keluar kota. Tapi emang tipe family car banget ya kayaknya. Iya, iya kan? Airbag-nya juga ada 4. Sini 1, 2, 3, 4. Jadi safety banget. Safe. Tapi kamu suka? Aku suka banget, bagus banget. Terus si apa ya tadi di atas tuh sunroofnya. Sunroofnya ada dua gitu depannya. Dan ini kalau yang tengahnya ditidurin juga, kita bisa itu kan bisa taro kayak kasur itu. Bisa, ini jadi bisa ditidurin semua, tempat duduknya bisa ditidurin semua, ditaro kasur, atar jadi bisa santai di belakang. Kita bisa kalau misalnya pergi jauh, bisa, antaranya gedean dikit, bisa. Kita kasih kayak kasur gitu kali iya, ya. Iya, ke Bali, seru ke Bromo ya. Kita road trip, mau besok. Seru banget kan? Keren kan? Terus looks gitu depannya, ininya bagus ya. Interiornya oke okay, ya? Interiornya sih keren banget sih ini. Aku suka sekali. Tidur guys, saking nyamannya dia tidur. Gimana ya? Keren banget sih. Keren ya? Banget. Keren banget kan? Aku suka banget ya. Bagus banget sayang rumah. Bagus ya? Keren banget. Pas banget ya buat kita ya. Kayak mewah gitu loh, iya sih? Iya. Kayak mewah banget. Terus tampilan di luarnya tuh yang gagah banget gitu loh. Aku gak ngerti mobil, tapi aku ngelihatnya aja tuh kayak gagah banget sih mobil. Apalagi bisa muat barang banyak banget, jadi ini sesuai banget buat keluarga kita nggak sih? Ini yang kita cari. Jadi pas banget ya yang ya. Pas banget. Suka banget. Suka banget. Lihat-lihat aja yuk. Kita keliling dulu. Website dan YouTube-nya Hyundai Motor Indonesia. Iya, langsung cek ya.